kabar kalian semua? Semoga sehat ya, amin. Di video kali ini, kalian bisa lihat dong, aku lagi makan sama sayur kelui, lodeh kelui, rawit hijau dan juga telur asin. Ini rasanya super yummy. Kalau kalian penasaran seperti apa aku bikin sayur lodeh ini, tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ayo kita langsung ke videonya. Pertama-tama, ini aku tadi udah beli kelui-nya di pasar. Rajang gitu, cacah-cacah biar cepet gitu matengnya. Kita akan buang aja. Ini tinggal kita cuci. Kemudian aku mau nyiapin bahan-bahan yang lainnya. Nah, di sini aku punya kacang panjang, daun melinjo, pete dan juga ebi. Nah, untuk bumbu halusnya ini bawang putih, bawang merah sama kemiri. Nanti kita tambahkan ketumbar yang bubuk aja. Ini udah di blender, kemudian kita tumis. Kita tambahkan daun salam dan juga lengkuas, tumis lagi, masukin ketumbar. Ketumbarnya ini sekitar setengah sendok makan. Kemudian kita masukkan pete. Ini kalau yang suka pete bisa ditambahin petenya banyak gitu. Kemudian ebinya juga.